Salah. Jadi ini control room di Brownie. Ini ya, itu hidup. Oke, kalau lagi kombre ke sini. Banyak yang nungguin. Kalau setiap habis live tuh banyak yang nungguin. Tuh, banyak. Apalagi dari mana? Hai gengs, sekarang ini aku mau bikin vlog di belakang layarnya Brownies. Selain ada artis-artisnya, ada aku, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Wendy Cagur, dan di support oleh beberapa bintang tamu. Tapi banyak orang-orang hebat loh di belakang kami, tim-tim yang hebat-hebat, ya segala hal. Aku mau kasih tahu semuanya, siapa sih orang-orang hebat di belakang layar. Aku mau kasih lihat ya. Oke. Yuk, sekarang yang pertama, aku akan ajak kalian semua. Oke, sekarang ini saya udah sampai di sini ruangannya. Ini dia. Oh my god, tarik guys. Hai, halo. Oh my god. Ini adalah mak viral yang suka disebut-sebut. Oke, okay, Donsu. Oh my god. Enggak, ini mah biasa aja. Ah. DJI. Dia standar. Iya, ini kepala departemen BJCK Desa Ratu ya. Ini produser. Iya, dance kita. Ini dia ready. Udah lu lahiran dulu deh. Ya, ini karyawan apa magang? Karyawan. Oh, karyawan. Iya, iya, iya. Ini karyawan apa magang? Karyawan. Oh, karyawan. Iya. Ah, iya, iya. Aduh. Kumisnya tampak tua ya. Iya. Enggak, tadi dia kemarin kan nyebut nama gue buat apa? Karena yang masak itu Igo, jadi dibilangnya makasih Kak Bensu. Iya. Ya, ini. Ah, udah. Lu sama kayak yang lain lu. Ini Mbak. Ini ada teh lalatnya, tapi memang dia udah mencoba melunturkan teh lalat tapi enggak hilang-hilang. Jadi setelah kita deteksi, ini adalah kutukan. Ya, ini adalah kutukan. Kalau mau minum apa, tanya ini OB kita, mau minum apa, Mas? Tanya. Enggak minum. Pak. Jadi nanti aku ke studio ya. Ya, oke. Nanti aku lihat bagaimana suasana di belakang layarnya Brownies. Oke. Okay. Oke, okay. Ini kalau ini bagaimana di pada saat satu-satunya cewek cantik. Karena enggak ada pilihan, cuma dia. Jadi makanya kita bilang cantik, ini persiapan suasana di belakang ya. Kunci yang dari offline ya kak? Iya, sebenarnya dia sih kunci yang bikin cantik ini. Ada nggak menyorot? Lihat, sian ya. Cantik tapi masih sendiri. Astagfirullahaladzim. Gimana nggak marah mulu hidupnya? Nggak bisa nggak sih? Ya? Tuh. Oh, bulu matanya itu palsu ya? Pak. Astaga. Ini Ayu Ting Ting kaya nih gara-gara ini nih. Ini yang kerja malamnya. Behind inilah the kegiatan kita sebelum live. Biasalah selalu diudek-udek ya, say. Mm-hmm. Tuh. Ini emang jompo. Jadi kalau makan disuapin. Memang bedaknya minimalis kan. Udah beberapa kali pakai apapun mukanya udah gitu aja. Berapa pun, say? Gede banget. Gitu. Jadi ini keriuhan kalau ada di backstage. Tuh.
Ih, lu seneng banget gak sih ada di channel gue tuh? Wangi banget kayak kuburan baru lu. Bukan gue, sumpah. Gampang banget nuduh. Siapa tuh yang nyemprot? Ini parfum lu, ah. Oh, itu. No, si Roy, bukan gue. No, yang nyemprot dia. Gue yang dikenain tuh, lu lihat ya. Lu gampang banget lu nuduh. Lu minta parfum gue ya? Ini Najong. Ini mirip kali. Ini tadi kecesaran. Ih. Pakai parfum apa? Oh. Ih. Orangnya prasangkaan ya, baiknya. Baik, bener-bener. Jangan dikasih, Sar. Bener-bener punya parfum masing-masing daripada mau mati jang. Diuruk itu. Parfum. Apa gimana sih? Ajak. Ini suaminya mirip-mirip kita. Bete deh. Behind the scene brownies, kakak. Hai. Barbie Kumalasari. Best. Koko. Ayu. Kia. Kamera aku. Ayo. Ini adalah main bandnya. Ya, ini kura-kura band. Ya. Ini. Sorry ya, ini YouTube channel gue. Ya. Kiran mana sih pacarnya kayak gak pernah kelihatan? Jemput doang. Itu pacar apa grab sih? Sayangku. Oh pacar. Tapi gak pernah dikeliatin ke kita deh. Kayaknya jadinya kan hoak. Oke, jadi aku kasih lihat tadi bagaimana suasananya. Nah sekarang ini di control room. Aman. Ini lesong. Asprotnya. Nah ini dia nih. Eksekutif produsernya. Pak Handi Wibowo. Halo. Jadi aku mau kasih lihat bagaimana keseruan kita sih di sini. Kayak apa sih mereka itu serunya? Hai Mas. Tuh dia. Hai. Ini dia. Halo. Ada di vlog. Hai semua. Jadi ini control room di Brownies. Ini dia. Hai. Sudah. Ini pokoknya ini di belakang layarnya ini kita masih kombrek segmen 1. Nah, ini dia. Hai Pak Bos. Ini dia. Kalau Wendy tuh begitu, kalau kombrek tuh lihat. Nih ya, ini keciduk. Oke. Ini kalau built in kalau lagi kombre kesini, jadi fansnya Wendy jangan nanya kenapa Wendy nggak ada di foto gue, ya. Ini udah paling sibuk banget, tau nggak? Ya. Jadi Wendy itu kalau kombre selalu keluar, dia nggak kuat AC.
soalnya rumahnya di pakai kipas. Iya, di rumah pakai kipas. Iya, jadi ya. Pakai AC. AC. Nah, ini karyanya Wendy, gengs. Ini karyanya Wendy nih. Tuh. Tuh, brownies. Keren ya? Wendy. Tuh. Asprotnya aja ngebripnya di situ, lihat nih. Bener-bener bintang mahal banget enggak sih dia? Oke, aku mau latihan build-in dulu sebentar. Ngobrol apa sih Anda itu kalian berdua? Bibi yang semakin kurus, lihat. Berangin lagi-lagi lah. Siapa lagi sih, Bi? Orangnya mana sih? Pertanyaan gue capek. Gue tuh bawain acara, ada beberapa program sama dia sampai sekarang. Gak ada bentuk rupa. Ini perempuan udah cantik, baik. Coba ini laki-laki. Cowoknya diangan-angan. Pokoknya pesan, tapi harus yang kaya. Iya ya, amin. No, ada latihan build-in dulu. Ya beginilah suasana di belakang layarnya brownies. Maaf Bu Ayu, mau latihan dulu sebentar ya. Mereka tuh kalau lagi kombrek tuh kayak gimana? Ayo candid ya. Guys, harga tasnya amazing. Apalah daya kita bisa buat beli tas kayak gitu. Gila, hartanya enak banget. Apalagi marah, Anda marah. Anda pemarah. Orang gila. Ini ada galihin aja. Suami. Bonak, bersama dengan kos yang paling keren. Amin. Sejagat raya. Sejagat raya. Coba mana sih cincin Lady Diana itu? Oh my god, gila, Bu. Dia beliin wedding ring. Dan ini adalah pangeran yang membelikannya. Koko. Pokoknya happy wedding Koko Alphonse di New Zealand. Ya, pokoknya bahagia selalu. Aduh, aku bahagia punya teman seperti kamu, Ruben. Gila. Aku tuh ini loh, aku selalu melihat kebahagiaan kamu sama Wenda sama anak-anak. Yang akan nomor satu lagi. Amin. Mbak Dia. Ada artis favorit aku. Aku selalu nonton aku dari Dewi Fortuna, semua sinetron-sinetron yang satu ini, ibu-ibu yang selalu menangis. Thank you, Ruben. Meratap, thank you. Udah datang ke Brownies. Sehat-sehat ya, Ben. Sama-sama dong, idolaku. Ya. Ini habis udah garasinya. Ya, aku mau lihat lagi nih. Wendy di luar lagi, Bang. Wendy di luar ya? Nih, gua gerbek lagi ya, Wendy. Pasti dia di luar lagi. Nah, kan di luar lagi. Tuh, ya kan? Hah? Loh, sama-sama. Ya kan? Oh, jadi jangan banyak nanya kenapa Kak Wendy enggak diajak foto. Ya, manusianya. Kita durasi 1 menit ya. Sekarang ya. Apalagi ya, Fats. Anak-anak ganteng, jadi ya mainin aja lah seperti biasa. Oke, ya. Katanya si Dia Ayu ini suka jodoh-jodohin anaknya atau mainin. Terus katanya dulu fan-nya jadi atlet tenis, terus tapi sekarang jadi musik. Oke, kayak gitulah. Iya, Fats. Orang disuruh genit aja sama dia. Oh, yang cinta. Caranya. Ada kok ya, mengerti bahwa aku rindu kamu selamanya. Cintaku selalah samudra. Ojano, ini Ojano. Pasti dia nanya ini gue lagi. Iya. Mau vlog ya? Iya kan? Video kamu sih ke kamera gede gini. Oke. Okay. Ini kita mulai. Okay, lihat mereka. Mereka itu so sweet banget. Rosie!
Spotify live ya, ya. Jadi itulah di belakang layarnya Brownies, keseruannya Brownies, dan kira-kira apa ya, saya happy banget dari semua acara. Memang Brownies ini termasuk acara yang fun juga. Jadi ini membuat semua orang tertawa di siang hari itu adalah hal yang paling susah. Jangan lupa, banyak yang nunggu. Kalau setiap habis live itu banyak yang nunggu itu. Tuh, banyak. Apalagi dari apa-apa. Jadi lah. Oke, sekian di belakang layarnya Brownies. Itulah keseruan kami selama di Brownies. Dan pokoknya nanti aku akan kasih tahu di belakang layar semua syuting-syuting yang seru-seru. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel Deonsu. Bye-bye.